Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari para penonton yang berbahagia sekalian, apa khabar? Permulaan pertemuan kita malam ini, ayuh kita panjatkan puji dan syukur kehadrat ilahi dengan izin dan ketentuannya. Sekali lagi kita dapat dipertemukan secara langsung di TV9 pada malam ini, Halaqah Akar Tradisi Ilmu. Saudara, pada malam ini menerusi Halaqah edisi masjid, sekali lagi kami warga Halaqah bertualang di Masjid As-Salam, Pucung Perdana, Selangor, Darul Ihsan. Kita mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi khususnya kepada Nazir dan pentadbiran masjid, dan tak lupa juga kepada seluruh jemaah keluarga besar Halaqah khususnya di Pucung ini yang sudi sekali lagi menerima kehadiran kami untuk mengadakan Halaqah edisi masjid pada malam ini. Saudara, malam ini kami di Halaqah nak membicarakan tentang sebuah institusi yang pernah memberikan jasa besar kepada ketamadunan kita di Nusantara. Institusi ini telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam menyebarkan keilmuan Islam jauh sebelum pendidikan moden berasaskan madrasah diperkenalkan. Institusi inilah yang telah mewarnai sejarah perkembangan Islam di seluruh Nusantara. Namun sayang, institusi ini yang pada asalnya begitu hebat sudah mula dikesampingkan. Apakah institusi itu? Tak lain tak bukan institusi surau. Justru itulah tajuk kita yang akan kita bahas pada malam ini, berkenaan air mata surau. Sedih sekali tajuk pada malam ini. Macam kalau tuan-tuan boleh tengok di hadapan kami ini, di hadapan set Halaqah Akal Tradisi Ilmu, jarang ada barang di hadapan ini. Tapi ini apa benda yang diletakkan oleh kita malam ini. Ini kita akan terangkan selepas ini. Ini bukan hak milik Masjid As-Salam ini, tidak. Tapi kita akan terangkan air mata surau. Saudara, malam ini kita membicarakan tentang surau. Tidak kira apa yang orang panggil, ada yang menggelarnya musalla, ada yang manggilnya langgar, ada yang memanggilnya balasah, macam-macam. Apa jua namanya, surau masih lagi kekal sebagai warisan kebudayaan di Nusantara, dan sejarah mencatatkan tokoh-tokoh besar banyak yang lahir, dididik dan dibesarkan dalam lingkungan surau. Misalnya surau Sheikh Amarullah di Padang Meninjau melahirkan Abuya Hamka yang begitu masyhur. Nama-nama besar seperti Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, begitu juga Sheikh Tahir Jalaluddin, mantan Mufti Pulau Pinang, Sheikh Janan Taib, Agus Salim, Hamka, Hatta dan lainnya, semuanya dengan bangga mengakui mereka adalah produk daripada pendidikan di surau. Dan saudara, sememangnya institusi surau telah menelusuri terowong sejarah yang amat panjang. Bahkan perkataan surau itu sendiri mula digunakan tatkala raja di Malayapura ataupun kerajaan Pagaruyung di Sumatera, namanya Adit Yawarman, memerintah Sumatera pada tahun 1347, telah mendirikan sebuah biara sembahan di sebuah tempat bernama Saruwaso. Yang hari ini Saruwaso terletak di Batu Sangkar, ibu kota Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari kalimat Surau Aso atau Saruwaso telah melahirkan apa yang kita kenal dengan surau hari ini. Walaupun asalnya sebuah biara sembahan, namun alhamdulillah tahun 1600 fungsi surau telah berubah menjadi pangkalan hadapan perkembangan Islam. Dan kita hutang budi banyak dengan surau, sama ada sedar atau tidak, kerana institusi surau jugalah kita kenal dengan istilah siak. Yang mana siak ni asalnya kemunculan orang-orang siak Seri Indrapura yang datang jauh dari Riau ke Saruwaso untuk belajar ilmu agama. Dah jadi sejarah pula kita malam ni. Tapi ini sejarah panjang kita tentang surau. Justru pada malam ini bagi mengulas, menceritakan cabaran, harapan, kita telah memanggil dan mengundang seorang tokoh yang begitu terkenal sekali,
seorang pengamal perubatan, seorang penulis buku prolifik, perunding motivasi, pengendali latihan dan juga pendakwah yang masyhur sekali kekanda saya diperkenalkan Al-Fadhil Dr. Daniel Zainal Abidin. Fahabak. Baik, no, mari jauh daripada Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak dan pastinya malam ini ditemani oleh kekanda kita, qari adinda kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar? Alhamdulillah khabar. Tak jauh sangat daripada penginapan ya, daripada rumah ya. Baik. Saya kira nak mulakan dulu dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi. Sebelum kita berpencak bergelanggang ini, apa indikator utama malam ini dalam nak menerangkan tentang tajuk air mata surau? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Bad yang saya muliakan, Al-Fadhil Dr. Daniel. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Seterusnya tak lupa tuan-tuan dan puan-puan para jemaah di Masjid As-Salam dan juga tak saya lupakan ibu ayah muslimin dan muslimat para penonton di rumah. InsyaAllah untuk indikator yang pertama ini saya tertarik untuk membacakan satu ayat daripada surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 109. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat hayati insyaAllah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa min Allahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala shafajur finhar فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Maksudnya, maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar takwa kepada Allah dan untuk mencari keridhaan Allah itu lebih baik? Ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka? Dan ingatlah Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, mudah-mudahan ayat 109 surah At-Taubah ini menjadi pembuka gelanggang dalam halaqah kita pada malam ini. Wallahu alam. Terima kasih. Jazakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tarmizi yang telah membuka majlis pada malam ini dengan memberikan suatu indikator dari surah At-Taubah ayat 109. Saya nak beralih kepada tetamu kita malam ni Al-Fadhil Dr. Daniel. Dalam konteks agama kita lah, barangkali apa persamaan dari sudut peranan dan fungsi dan pelbagai lagi antara masjid dengan surau? Saya kira ini perlu kita perjelaskan sebagai permulaan perbincangan kita. Silakan doktor. Ya, terima kasih Ustaz Bad, Ustaz Ahmad Tarmizi, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz Bad, saya nak bawa terlebih dahulu pada konsep yang besar sebelum saya menjawab dengan izin. Pertama sekali, kita sama-sama menginsafi bahawa Islam ini ada petanya. Dia adalah suatu kepercayaan yang kita namakannya sebagai suatu keimanan, the tauhidic concept of deen. Ini kita namakan sebagai iman bertunjangkan tauhid. Iman ada prinsip-prinsip dan ada rukun-rukunnya. Tetapi Islam datang bukan sekadar mengajarkan kepercayaan dan keimanan. Ia juga datang dengan amal-amal yang disebutkan sebagai amal soleh. Maka selepas wujudnya keimanan iaitu kepercayaan, datanglah amal. Amal bukan sebarang amal. Agama-agama mengajar amal baik.
berlaku tragedi, semua agama hendak nak membantu mangsa-mangsa tragedi. Tetapi Islam datang untuk menekankan satu amal yang spesifik, namanya amal soleh. Maka iman di atas disusuli dengan amal soleh. Maka untuk meledakkan amal soleh itu, Allah wujudkan pelantar-pelantarnya, Allah wujudkan tempat-tempatnya, Allah wujudkan bangunan-bangunannya, supaya amal yang Allah tetapkan itu dilakukan secara yang khusus, di tempat yang khusus, perhimpunan yang khusus, supaya mampu meledakkan lagi amal itu secara yang lebih mantap dan secara yang lebih kukuh. Sebab itu izin saya mengaitkan dengan satu ayat daripada surah Al-Hajj ayat 26. Iaitu Allah menceritakan wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Maka kami Allah telah menunjukkan kepada Ibrahim satu tempat, tempat untuk membina Kaabah. Allah sebutkan tentang makan, satu tempat untuk pembinaan Kaabah. Jadi agama Islam dia datang dengan apa yang saya sebutkan tadi, dan dia juga datang dengan suatu tempat. Tempat itu contoh Kaabah, tempat orang pergi mengerjakan haji sekarang. Dan kemudian datanglah kalimat seperti masjid juga dikaitkan dengan sebuah bangunan untuk beribadah. Lantas, kalau boleh saya kaitkan juga dengan ayat 26 surah Al-Hajj, ketika Allah menyebutkan bahawa Allah menunjukkan tempat pembinaan Kaabah, Allah mengatakan apa? Supaya la tusyrik bi syai'a. Pembinaan Kaabah ini ya Ibrahim, supaya di situ orang beribadah tidak mensyirikkan Allah pun. Maka lahirlah akhirnya Masjid Al-Haram dan sebagainya. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada tiga projek besar yang Nabi buat mengikut kajian sejarah Islam. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada tiga projek besar. Tak termasuk projek buat rumah banglo sendiri, Ustaz. Projek tu tak termasuk. Dr. Daniel kalau hijrah tak tahu, buat banglo sendiri dulu, Ustaz. Tapi Nabi projeknya bukan itu. Salah satu projek yang besar ialah membina Masjid Nabawi di Madinah. Buat masjid dulu, tempat perhimpunan umat Islam, berhimpun untuk pelbagai acara yang bagus-bagus, di samping untuk beribadah kepada Allah. Maka terbinalah masjid, menampakkan masjid ini seperti Kaabah, seperti bangunan-bangunan beribadah yang lain. Masjid Al-Aqsa juga merupakan tempat penting untuk beribadah. Kemudian lahirlah surau. Surau sebenarnya tak lari jauh daripada masjid, sebab ia dibina tujuannya juga untuk beribadah. Namun kita akur, di sudut hukum dalam Islam memang diperkenalkan masjid, tak ada kalimat surau. Surau kita sebutkan tadi berdasarkan sejarah kita, sejarah Nusantara. Tapi berdasarkan Quran dan Sunnah, kalimat surau tiada, zero. Yang ada masjid. Maka adalah hukum hakam tentang masjid. Masuk masjid, ada tahiyatul masjid, ada sunan iktikaf. Kemudian kita tunaikan solat jemaat di samping solat jemaah yang lain. Ada hukum bagi wanita yang haid, bagaimana hukumnya. Orang yang junub masuk masjid, ada hukumnya. Ini tempat bukan sebarang tempat, bukan tempat untuk genam K-pop. Dia tempat khusus untuk beribadah, ada undang-undangnya. Maka akhirnya bila masyarakat berkembang, orang Islam sudah ramai, oh nak pergi masjid agak susah. Ada yang tua, ada yang muda tapi sakit. Maka bagus juga kalau kita adakan satu tempat yang konsepnya mirip masjid untuk kita berhimpun dan beribadah. Lahirlah surau. Lantas konsepnya sama, itu yang penting. Jika orang melihat surau tak penting, salah. Dia penting sebab tujuannya mengabdikan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Cuma ada perbezaan hukum hakam, tapi itu tidak menyebabkan kita mengetepikan surau dalam hidup kita, Ustaz. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Cuma kalau kita lihat, Doktor, ya, surau ni kita boleh gelarkan sebagai pengkalan hadapan, ya, lah. Ya. Kita anggap dia sebagai frontliner, ya, sebab dalam konteks Masjid As-Salam, dia ada bawah dia anak-anak Korea dia 10-11 buah surau. Sebagai pengkalan hadapan, saya kira dari segi mereka berhadapan dengan masyarakat itu lebih susah lagi sebab mereka yang paling hadapan. Mohon pandangan Doktor. Ya, betul. Dia mencabar, Ustaz. Sebab apa?
Sebab tempat ini, bila kita sebut surau, dia mirip masjid, tapi ada perbezaan di sudut hukum. Bila kita pergi ke surau, majoriti ulama' di Malaysia mengatakan tiada tahiyatul masjid. Sebab dia surau. Takkan nak sembahyang tahiyatul surau. Dia tahiyatul masjid. Tiada tahiyatul masjid, fatwa dikeluarkan. Kemudian nak i'tikaf, hanya di masjid. Tiada di surau. Tetapi yang paling penting, macam Ustaz Bad sebutkan tadi benar. Ini tempat masyarakat kenal pasti sebagai tempat ibadah. Itu penting. Dia dibina untuk dekatkan diri kepada Allah. Dibina untuk meledakkan takwa. Dia penting. Justru apabila surau dipinggirkan peranannya, siapa bersalah? Yang bersalah umat Islam. Sikap kita tidak betul tentang surau. Saya dengan izin Ustaz, masa di Pulau Pinang pernah dilantiklah saya Kerdil, dilantik jadi pengerusi masjid dan karyah 4 tahun. Jadi pengerusi. Di bawah masjid tu ada juga surau-surau. Dan saya melihat surau-surau itu memang Masya Allah. Masya Allah, dia ledakkan aktiviti. Selepas dia ledakkan aktiviti, masyarakat menyumbang. Sebab dia nampak aktiviti. Dia nampak, weh, buat kerja. Bila buat kerja, kami akan tolong. Dia buat tadikah Islamnya. Buat kerja. Dia buat majlis yang berkaitan tuition center di surau. Harga murah sebab surau dah ada. Tempat untuk kita buat tuition dah ada. Tak payah sewa bangunan. Tak payah sewa tempat mahal-mahal. Murah sedikit. Tapi tuition untuk tempatan. Masya Allah. Artinya, dia sumbang untuk menghidupkan surau. Jadi, memang Ustaz sebutkan tadi benar. Dia macam frontliner. Dia penting untuk masyarakat. Justru saya bersetujulah jika ada yang mengatakan jangan dipinggirkan surau-surau pada hari ini. Dan kita membaca beberapa artikel laporan oleh sebagai contoh PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM, yang mengeluarkan banyak kajian yang dituliskan dalam bentuk artikel-artikel, berbentuk pandangan, laporan dan sebagainya. Disebutkan sebagai contoh, surau-surau memang dipinggirkan, termasuk surau-surau di pasar raya sebagai contoh. Surau-surau di pasar raya, dia diisytihar sebagai surau, tempat ibadah, bukan sebarangan. Tetapi bila mereka pergi menyelidik surau-surau berkenaan, ya Rabbi, telekungnya, ya Rabbi, asal warna putih Ustaz, jadi warna tom yam, boleh terbabas rakaan. Allahu Akbar, bau saja teringat dah berapa rakaat dah. Okay. Jadi macam banyak dah sembahyang. Sebab nak habis cepat bau tu. Jadi itu. Kemudian sejadah dia, ya Allah, koyak rabak. Jangan sebut tentang kebersihan. Laporan oleh PPIM. Dan baru ini berlaku di Kota Tinggi kan, yang kita sebutkan. Tak perlu kita perkembangkan lagi isu tu. Dan juga itu juga memberi suatu kesedihan kepada kita. Adakah ini pertanda bahawa kita sedang mengabaikan surau? Adakah isyarat kita dalam perlakuan yang kita sebutkan tadi menunjukkan umat sedang mengabaikan surau? Ya, kita kena berkata ada kebenarannya. Ada kebenarannya. Tetapi di suatu ketika kita juga mengetahui, contoh saya orang Pulau Pinang, saya juga mengetahui masjid pun ada masalahnya. Masjid pun ada masalah. Jadi mana satu nak kita utamakan? Saya merasakan semuanya ada kepentingan. Masjid ada kepentingan, ya. Tapi surau ada kepentingannya. Hendaklah kita bekerjasama sebab kita sedang meledakkan Islam di penjuru-penjuru ini. Akhirnya yang meledak Islam, itu yang kita mahu, insyaAllah. Saya nak garis bawahkan perkataan doktor sebentar tadi. Persoalan yang diberikan, adakah kita telah mengabaikan surau? Bersama kita pada malam ini ada satu report polis. Agaknya apakah report ini? Masuk segmen yang seterusnya nanti, kita akan terangkan kaitan ini dan juga dengan tabung yang ada dengan hadapan kita ini. Jadi para penonton, jangan ke mana-mana, teruskan melekat bersama kami di Halakah, kerana Halakah tak tengok rugi. Allah, Allah.
Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah illa alim. Terima kasih saudara kerana masih lagi sudi berkongsi masa bersama kami pada malam ini. Kerana malam ini kita bukan sekadar nak berkongsi masa tapi nak berkongsi air mata. Kerana kita bincangkan satu tajuk berkenaan air mata surau bersama dengan panel kita Dr. Daniel. Saya nak sambung teruslah kepada Dr. Daniel. Masa kita sebenarnya tak banyak Dr. Tak ya. Banyak, ya. Kadang-kadang masjid, Dr. pun pernah jadi pengerusi, pernah jadi nazir. Masjid duit banyak, tak napi. Ya. Kalau di Kuala Lumpur ni kutipan Jumaat tak kena gaya belah-belah ribu. Oh. Tapi bila tengok dia punya surau-surau ini, Masya Allah. La yahya wa la yamut. Yeah. Hidup tidak, mati pun tidak. Betul. Nang buti nangkung buti kui jugalah. Macam tak tahu apa masa depan. Yeah. Jadi saya kira apakah kita ni selaku Masjid Korea boleh bantu untuk nak mengadakan program ke surau angkatkah? Yeah. Pandangan doktor lah dalam hal ini. Cara konsepnya Ustaz Bad, Ustaz Ahmad Tamizi, tuan-tuan dan puan-puan. Cara konsepnya, saya rasa saya nak rujuk pada surah Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, itu pertanda hatinya bersinar dengan takwa. Apa dia sya'airallah dalam ayat 32 surah Al-Hajj? Allah mahu kita memuliakan syiar Allah. Boleh saya membuka kitab tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Buya Hamka mengatakan syiar Allah itu ialah aktiviti-aktiviti ibadah yang ada berkaitan dengan tempat-tempat tertentu. Kebiasaannya dikaitkan dengan ibadah haji. Kita tawaf di tempat tertentu. Kita mengutip batu di tempat tertentu. Kita lontar jamrah di tempat tertentu. Dia bukan sebarang tempat. Kita tidak boleh lontar jamrah di Sungai Ara Pulau Pinang. Ataupun lontar jamrah di Kok Diang. Tidak boleh. Dia mesti di tempat-tempat tertentu. Sekaligus syairallah, syiar agama Allah merupakan ibadah dikaitkan dengan tempat tertentu yang tempat tertentu itu dibangunkan semata-mata kerana Allah. Maka bila itu kita fahami, sudah pastinya surau ada merupakan satu di antara syiar agama Allah. Sebab ia dibina dengan niat khusus ibadah. Sama seperti masjid. Justru jika itulah konsepnya, dia sebagai syiar Allah, kita kena membelanya. Kena bela dan belai. Kena hidupkan, kena semarakkan. Maka saya meyakini bahawa kalau kita memahami dia syiar Allah, kita kena memuliakannya atas perintah Allah. Sekarang kita kena memuliakan surau atas perintah Allah sebab ia juga tertakluk di bawah syiar-syiar Allah. Justru dalam konteks karyah ada masjid, ada beberapa surau. Surau di bawah karyah yang sama. Jadi sewajarnya lah kita mengamalkan konsep yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka cara tindakan kita, kita boleh atur susunkan berdasarkan ayat tadi. Bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Maka surau dibangunkan untuk bir dan takwa. Untuk meledakkan bir itu kebaikan dan takwa berdasarkan apa yang kita faham bertunjangkan Quran dan Sunnah. Maka jika Allah mahu kita bertolong-tolongan berdasarkan bir dan takwa, maka surau mesti ditolongi. Maka masjid yang besar, yang dananya pun besar, maka kena bantu yang kecil. Namun saya akui kesemua ini memerlukan Majlis Agama Islam peringkat negeri masing-masing untuk melihat, kemudian untuk menyusun atur enactment yang sesuai. Itu benar. Itu perlukan pada undang-undang, perlukan pada fatwa mufti, saya setuju. Tetapi kita bicarakan sekarang bukan fatwanya, bukan undang-undang mendetail. Kita bincang konsepnya bahawa surau syiar Allah, maka kita hendaklah bertolong-tolongan untuk pastikan syiar yang bernama surau itu tidak mati. Andai kata dia dibinakan demi agama Allah, kemudian kita biarkan dia mati,
kita tak lepas tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak lepas. Apatah lagi dibiarkan pula orang lain gunakan untuk benda-benda yang entah apa. Allah akan tanya kita semua. Justru sebagai kesimpulannya, saya meyakini bahawa yang kaya kena bantu yang miskin. Yang kaya kena bantu yang miskin. Sekarang masjid kaya, alhamdulillah. Panggil Tok Khatib datang macam Ustaz Bak baca khutbah. Orang datang, oh Ustaz Bak punya khutbah special. Noh. Tabung kena tambah lagi 2-3 sebab orang nak derma seronok dengan khutbah. Surau tak ada khutbah, maka dananya kurang. Maka yang kaya tolonglah yang miskin. Masjid yang kaya, apa salahnya membantu surau yang miskin. Tapi golongan surau jangan lupa, dia jangan hidup sebagai peminta sedekah saja. Yeah. Dia pun kena proaktif. Duk tunggu mengapa masjid tak salurkan lagi. Lakum dinukum waliyadinlah jadi kita. Bukan begitu mindanya. InsyaAllah Allah ma'alam. Saya begitu rasa terpukul sekali bila doktor menggunakan kalimat syiar. Ini bererti bagi kita orang Islam, asal tempat tu tempat orang buat sembahan kepada Allah, wajib untuk kita saling bantu-membantu. Bukan sekadar katalah kita di Pucung ini ada surau yang banyak, bahkan apa saja tempat orang sembah Allah, di stesen minyak ada surau, di supermarket ada surau. Ayuh pagi esok kita mulakan bantu setiap tempat ini, pastikan syiar orang nak sembah Allah dapat kemuliaan juga di dunia ini, mudah-mudahan. Satu cabaran yang begitu baik sekali Ustaz Tamizy Bang Kali, indikator kita pertengahan pertemuan ini, silakan. InsyaAllah, terima kasih kekanda sahabat yang dimuliakan Dr. Daniel. Tuan-tuan dan puan-puan saya kasih sekalian, memang saya tertarik dengan penerangan doktor dan saya terkesan. Saya dapat mengesan satu ayat pesanan Allah Subhanahu wa taala supaya memuliakan, menjaga kehormatan, mengimarahkan rumah-rumah Allah, masjid, surau dan sebagainya. Menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, antaranya yang saya petik dari surah An-Nur. Surah An-Nur juz yang ke-18 ayat 36. Sama-sama kita ikuti apa pesan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Sadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ayat ini tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian menegaskan kepada kita bahawa satu tanggungjawab kita untuk menjaga kemuliaan, kehormatan dan juga mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, surau dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jazakallahu. Ustaz Tamizy, masih ingat tak kita pernah bersiaran bincang tentang masjid 5 bintang? Betul. Di KLCC. Ketika itu di KLCC kita banyak mencabar masyarakat supaya sama-sama tampil membantu masjid. Dan sampai satu peringkat memang banyak betul masjid-masjid yang mendapat sumbangan dana daripada masyarakat. Cuma sekarang timbul masalah doktor. Bila masjid ini didapat banyak sumbangan pula, dia anggap kalau duit dia itu tak boleh guna untuk bantu benda lain, hanya untuk dia saja. Dia kata ini orang bagi untuk pipe masjid, untuk penceramah, karpet, macam-macam. Jadi kami tak boleh sebab orang dah niat nak bantu masjid ni saja. Jadi bagaimana kita nak selesaikan kemelut ini? Dia anggap duit tu untuk dia saja, tak boleh nak salur ke surau-surau lain, di sesen minyak ke, di koryah dia ke, silakan. Ya, Allahu a'lam bisawab. Kalau kita melihat wang yang dimasukkan ke tabung itu, wang berbentuk umum. Kalau kita lihat, dia bukan suatu yang khusus. Macam wang zakat, dia khusus. Tapi sekarang ini dia berbentuk umum.
Dan kita melihat jika di majlis agama ada sebagai contoh dana Baitul Mal juga untuk kegunaan umum. Umum artinya bir dan takwa. Apa-apa yang baik untuk agama, yang meledakkan takwa, itu boleh digunakan. Saya merasakan tabung masjid pun seperti itu. Tapi kesemua ini memerlukan juga enactment-enactment di peringkat Majlis Agama Islam. Kita berbicara secara umum. Kita sedang meledakkan idea dan minda. Seeloknya dana itu dana untuk umum. Ya, kita utamakan masjid. Saya bersetuju. Orang datang ke masjid, kita utamakan untuk masjid. Tapi masjid itu juga masjid karya. Maka jika ia masjid karya, di bawah karya ada surau. Maka dana itu sebenarnya dana yang sepatutnya boleh digunakan juga untuk surau-surau. Saya terpukul dengan satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 38. Ayat ini mari kita dengar dulu maksudnya sebab nak saya kaitkan dengan isu tadi. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Maksud firman Allah dalam surah Al-Baqarah ini, turun kamu semua dari syurga turun ke bumi, iaitu Adam, Hawa dan Iblis. Mu semua turun ke bumi. Dan Allah berpesan, "Bila datang kepadamu daripadaku," Allah sebut, bila sampai kepadamu daripadaku satu benda, benda itu ialah huda. Huda. Bila sampai kepadamu benda ini, dia datang dariku, iaitu huda. Faman tabi'a huda, siapa yang ikut huda ini, tidak ada ketakutan ke atasnya dan dia tidak akan berduka cita. Artinya bila huda datang, sesiapa yang mengambil huda sebagai panduan dan pedoman hidupnya, dia selamat, dia sejahtera. Maka masjid dan surau hendak meledakkan huda ini. Jadi jika dana itu kita gunakan untuk masjid, ya, untuk meledakkan huda. Huda artinya petunjuk Allah. Surau juga nak meledakkan huda. Jadi dua-dua itu boleh digunakan sebab maksudnya satu, untuk huda Allah, bukan untuk kepentingan peribadi pengurusi surau, pengurusi masjid. Tidak, bukan untuk AJK, bukan untuk pegawai masjid, untuk ledakkan huda. Maka surau dan masjid untuk ledakkan huda, maka wang diperlukan, dana diperlukan. Saya rasa kongsi-kong ni bagus dalam konteks ini. Kena tolong-menolong. Cuma bila kita sempitkan itu, maksudnya kena diperbetulkan di peringkat atas. Bila dia melahirkan sikap seperti itu dan kita bagi nasihat, "Who are you? Dr. Daniel, who are you? Nak bagi pendapat macam ni," maka perlu satu yang lebih atas, Majlis Agama perlu melihat. Kena melihat dan perlu melihat. Itu yang nak kita tekankan, insya-Allah. Allahuakbar. Terima kasih Dr. Daniel yang berjaya membakar semangat kita untuk lebih berbakti dan membantu surau-surau yang ada. Saya kira jangan heran nanti kalau ada di antara kita nanti yang masuk syurga, orang tanya, "Awak ni kenapa masuk syurga? Awak ni hebat sangat amalan." Tidak, saya ni hari-hari ambil masa pergi sesen-sesen minyak, bangun-bangun wayang, supermarket ada surau, saya bersihkan, saya gantikan jadah, basuhkan telekong. Saya itu sajalah yang saya mampu buat. Nak bagi duit tak ada, tolong bersih-bersihkan apa yang patut. Agaknya orang macam ni esok ramai nanti di syurga, wallahualam. Kita tak tahu ya. Dah ramai yang itu daripada pucung perdana inilah. Nasib pada mendengar malam ni. Baik, banyak lagi berkenaan tentang air mata surau ni nak kita sembang-sembangkan. Namun saya kira apa kata kita beristighfar dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Halakah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Halakah Akar Tradisi Ilmu, bersiaran secara langsung pada malam ini dari Masjid As-Salam Pucung Perdana, membincangkan tajuk Air Mata Surau. Saudara, tajuk Air Mata Surau pada malam ini sengaja kami ambil bersempena dengan kami telah menerima sepucuk surat
yang mana surat ini ada kaitan rapat dengan tabung yang ada di hadapan tuan-tuan sekarang. Izinkan saya berkongsi pada malam ini sepucuk surat dari sebuah surau yang sebenarnya mengharapkan agar kita umat Islam berkongsilah rasa dengan mereka betapa jerih dan payahnya membangunkan sebuah tempat yang namanya surau, yang bukan sehebat masjid, dikunjungi Araudah, dikunjungi TV9, surau tiada apa-apa. Ayuh kita dengar surat daripada surau Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi. Kehadapan halakah dan para penonton yang kami cintai, izinkan kami mengambil sedikit masa dari rancangan diskusi agama kesayangan di TV9 ini. Kami tulis surat ini dengan rayuan mengharapkan kebesaran jiwa para penonton sesama Islam untuk membantu surau Al-Ikhlas di Pangsapuri Sri Raya, UK Perdana, Ampang, Selangor. Dengan rasa rendah diri, suka kami nyatakan surau kecil kami ini telah kami bina berbekalkan semangat gotong royong dengan kos yang serba kecil. Setelah siap, surau Al-Ikhlas menjadi pusat ibadat, ruang silaturahim, menguruskan jenazah, kursus dan kelas pengajian, juga melangsungkan majlis akad nikah. Surau kami ini juga pernah dikunjungi para pendakwah jauh dan dekat untuk menampung bil elektrik, bil air, kos penyelenggaraan dan mengadakan aktiviti-aktiviti agama. Maka kami perlu buat sebuah tabung sumbangan yang kami ubah suai dari sebuah kotak peluru ditempatkan pada dinding dalam ruang solat. Namun pungutannya sangat sedikit dan tak mampu menampung perbelanjaan dan pengurusan. Usah kata setahun, sebulan pun belum tentu. Surau kecil ini tiada dana dan tidak seperti masjid yang mempunyai pungutan pada hari Jumaat. Kekurangan kewangan ternyata memberi kesan untuk menampung kos penyelenggaraan dan mengadakan majlis-majlis ilmu. Begitulah keadaan kewangan surau kecil ini. Bumbung lama seeloknya perlu ditukar. Jika hari hujan lebat, agar tidak kebasahan, kami perlu menadah bekas-bekas, beralaskan karpet sebersederhana. Hasrat di hati mahu diganti kerana baris softnya lari dari arah kiblat yang tepat. Pernah juga kami buat permohonan untuk menukar bumbung dan karpet kepada pihak-pihak yang berkenaan, tapi kata mereka kena guna duit sendiri dulu, nanti mereka akan berikan bantuan kemudian. Tapi masalahnya kerana kami tak ada duit, kami pohon pada mereka. Nampaknya semakin tipislah hasrat itu. Begitulah keadaan surau kami. Halakah dan penonton sekalian, 3 hari lalu sebelum solat asar, tabung surau kami ini dipecahkan dan duit sumbangan telah dilarikan. Laporan polis telah pun dibuat. Sedihnya hati kami semua kerana ini adalah kali ketiga peti derma dari kotak peluru ini dipecahkan pencuri. Sungguh kami merayu kepada kemurahan hati para penonton, saudara-saudari, para dermawan, badan-badan korporat yang sudi menyumbang atau menjadikan surau Al-Ikhlas sebagai anak angkat tuan dan puan. Maka sudilah membantu surau Al-Ikhlas dengan menyumbang menerusi nombor akaun saya bacakan. Nombor akaun Bank Islam 141-5301-002-3838 atas nama surau Al-Ikhlas. Sebarang pertanyaan boleh hubungi Encik Nazir selaku bendahari surau di nombor talian 013-627-5588. Akhirnya teriring salam dan doa kami kepada para penderma. Moga Allah Ta'ala membalas setiap sumbangan dan jutaan terima kasih di atas kebesaran jiwa dan kemurahan hati para penderma sekalian. Kepada yang telah memecahkan tabung surau kami, marilah wahai penonton, kita sama-sama berdoa agar Allah Ta'ala memberi kesedaran dan hidayah kepada saudara kita ini. Akhir kata, taat tanpa tapi,
mari kita mulai tanpa nanti. Ikhlas Ja'far Shah, Setiausaha Surau Al-Ikhlas. Tuan-tuan sekalian, inilah yang saya sebutkan di awal tadi, salinan laporan polis yang dibuat oleh pihak surau menceritakan surau mereka berulang-ulang kali dicuri. Dahlah sukar mendapat dana, dana yang ada dicuri lagi. Saya kira bagi kita orang Islam, atas dasar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita takkan biarkan saudara kita yang nak menyembah Allah, nak beribadah, terbiar begini. Mari kita bantu mereka. Bukan sekadar surau Al-Ikhlas, mana-mana surau. Saya sebutkan tadi, di stesen minyak, di stadium, di mana-mana. Mari kita bantu supaya tidak ada lagi tajuk malam ini, air mata surau. Bagaimana doktor melihat? Luahan hati. Begitu saya kira ini nekatlah mereka menghantar kepada pihak kita ini. Silakan doktor. Ini cabaran juga bagi umat Islam. Ini satu surau. Ada surau-surau yang lain juga seumpama ini. Jadi jelas sekali pada kita malam ini, jelas sekali surau di Malaysia memerlukan suatu pembelaan. Siapa akan membela masalah surau seperti ini? Ummah. Kita ni ummah. Umat apa? Umat Islam. Surau ini untuk umat Islam, kita kena membelanya. Pertama sekali, kalau kita melihat di sudut keberkesanan, masyarakat terdekat kena prihatin betul-betul dengan surau yang dekat dengan mereka. Walaupun umat secara umumnya kena membantu, tetapi yang terdekat ialah masyarakat yang dekat dengan surau. Mereka akan memanfaatkan surau. Akhirnya keluarga mereka memanfaatkan surau. Bayangkan bila kita meninggal, nak pergi ke surau itu. AJK itu imam akan bantu keluarga kita bawa mayat solat ke surau itu. Nak bawa mayat kena ada kenderaan. Surau nak cari dana untuk beli kenderaan, nak bantu masyarakat. Masyarakat di sekeliling itu. Maka pertama sekali, masyarakat yang mendekati surau, tolong jangan lupa surau kita itu. Kita pergi bersolat, ya, tapi kita kena ingat solat itu ibadah kita pada Allah, ibadah kita untuk masyarakat. Bagaimana? Dalam bentuk beri wang dan sebagainya secara berkala. Masalah umat Islam ini, bila keluar duit untuk beli Orlando ke sebagainya, masya Allah dia tak kisah. Tapi bila untuk surau, Allah, inilah kita kena ubah. Allahuakbar. Jazakallah. Terima kasih. Terima kasih doktor. Baik, benarnya banyak perkara yang kita nak bincangkan, namun saya kira kita beristighfar dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Halakah tak tengok rugi. Styling. Let's get away. Exceptional spaciousness. Dynamic handling. Just go my way. I love it. Brilliantly built in every detail. Let's get away. The all-new Vios. Distinctively stunning. I love it. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama kami di Halakah Akar Tradisi Ilmu, bersiaran secara langsung dari Masjid As-Salam, Pucung Perdana, Selangor Darul Ihsan. Kita sedang bincangkan satu tajuk malam ini berkenaan tentang air mata surau. Saya nak terus pergi kepada Dr. Daniel. Kadang doktor kita merasa sedih. Pergi ke tempat-tempat yang hebat, tanpa menyebut nama-nama lah, pasaraya ataupun pusat beli belah terhebat di negara kita, di Kuala Lumpur. Tapi kalau mencari suraunya, tawab saya kira sampai habis waktu pun tak jumpa lagi kadang-kadang. Pergi masjid, pergi hotel 5 bintang, 6 bintang, lobinya saja di tingkat 40. Tapi dia punya surau basement paling bawah. Paling bawah. Memang tak jumpa habis waktu. Kalau Ramadan tu memang tak semai maghrib lah jawab.
Jadi apa ruang kita ada malam ini, barangkali kita nak tegur, nak baiki sama-sama. Silakan doktor. Ya. Di Malaysia ini, dalam perlembagaan kita, Islam agama persekutuan. Islam bukan agama rasmi di Malaysia. Perlembagaan kita, Masya Allah, Islam agama persekutuan. Dari atas sampai ke bawah, Islam menaungi. Islam agama persekutuan juga bermakna Islam di atas, Islam dimuliakan. Tapi nampak di sudut surau yang diceritakan tadi, Islam tidak dimuliakan. Mengapa berlaku demikian di negara yang Islam agama persekutuannya? Ini persoalan. Sebab itu dengan izin kita nak mengatakan mungkin di pihak atas kena peka bab ini. Sebab kadangkala pihak hotel dan sebagainya, dia merasakan tak ada undang-undang yang mengikat kami. Ada manusia ni dia kira undang-undang dulu. Dia nak bertindak, oh undang-undang takkan salahkan kami. So it's okay, we do like this. Maka kadangkala kena terikat juga dengan undang-undang. Maka di peringkat atas, Majlis Agama Islam, peringkat negeri, kena lihat bab ini. Supaya ada suatu peruntukan yang bila berkaitan dengan hotel, berkaitan dengan apa-apalah, pasaraya sebagainya, maka kena ada surau, dan suraunya gini. Dia punya keadaan tempatnya. Itu suatu. Yang kedua, saya juga terpanggil untuk mengatakan tidak mustahil pihak berkenaan buat surau seperti itu sebab mungkin ada kisah. Kisah bahawa, you all, tak sahlah buat surau oleh elok. Ni puak-puak Melayu Islam ni pergi tidur. Saya teringat di Pulau Pinang kan ada apa bahagian industri. Jadi adalah, ini satu kiasan, adalah pekerja-pekerja berjumpa Dr. Daniel yang kedil. Kami tak boleh keluar semayang Jumaat. Kami nak semayang Jumaat tak boleh keluar. Jadi kemudian insyaAllah kita perojok-rojok pergilah jumpa CEO dan sebagainya. Dan dia beritahu sebenarnya bukan tak bagi. Bagi sebelum ni dengan bas, dia orang kona baring ke tempat lain. Bukan dia pergi ke masjid, yang pergi masjid tu seorang dua ya. Jika penumpang 40 orang, 2 orang pergi masjid, lagi 38 kena baring pergi mana pun entah. Tak balui, izinkan you all pergi sembahyang Jumaat. Ketika itu, kita nak salahkan siapa? Umat tu sendiri. Maka itu yang kedua. Kadangkala umat tu diberikan peluang, dia tak ambil peluang. Yang ketiga, yang ada sekarang di basement. Kita rasa itu tidak memuliakan kita. Tapi itu yang ada, manfaatkan. Manfaatkan, selepas itu buat satu usaha mendapatkan tempat lebih baik. Dia melihat kita menggunakannya, memanfaatkannya. Maka kena ada satu pasukan, satu jatuh kuasa yang melihat surau di basement itu. Manalah tahu mungkin boleh buat begini. Oh, siapa-siapa non-Muslim yang datang ke pasaraya ini boleh dapat buku tentang Islam percuma. Tempatnya di basement. Dia pun kena tawaf cari nak dapat buku percuma tu. Contoh buku Islam the Misunderstood Religion ke, dia nak cari kan. Pergi ke basement surau kami. Kita hidupkan. Kita curahkan surau kita. Non-Muslim pun datang berpusu-pusu. Mana buku percuma yang you all nak bagi? Oh, inikah suraunya? Yes, this is one for you. This is one for you. Thank you, thank you. Come again. Call your friends to come here and get your free copy of Islam, of a book on Islam. Akhirnya, oh, pihak management pun tengok kalau macam ni punya bagus, naik tingkat dua terus. Sebab dia nampak hidup. Ini pihak kita. Pihak kita kena main peranan. Allahu'alam bisawab. Jazakallah. Begitulah tuan-tuan, realiti ataupun hakikat yang kita perlu terima, bahawa kadang-kadang surau yang ada di tempat-tempat yang gah tidak segah tempat yang dia berada itu. Hotel 5 bintang, hotel 7 bintang tidak sesuai. Barangkali kitalah penyebabnya, barangkali kerana mungkin banyak tidur dan sebagainya. Banyak perkara yang boleh kita muhasabahkan. Baik, hasil daripada kita membentangkan atau menedahkan isi kandungan surat dari surau Al-Ikhlas tadi, sudah ada sedikit permintaan daripada jemaah keluarga besar halakah kita di Pucung Perdana ini, Doktor. Alhamdulillah, mereka akan memberikan sumbangan kilat kepada surau tersebut.
Jadi untuk makluman kepada keluarga besar kita di Masjid Assalam ini, nanti selepas daripada ini akan adalah kita punya kru dan petugas warga kerja kita akan datang kepada tuan-tuan, berikanlah sekadar apa yang kita mampu. Sebab saya kira surau itu walau di mana pun dia berada, dia tetap membuat kerja yang sama dengan kita, iaitu nak ajak orang semua sembah Allah. Mari kita bantu mereka. Sebab itu saya kira tajuk air mata surau pada malam ini begitu dekat sekali dengan hati kita. Sebab surau bukan satu tempat yang kecil, tapi dia adalah satu tempat yang sebenarnya memiliki sejarah yang besar. Namun perkembangan masa, masjid mengambil alih tempat, sistem pentadbiran masjid dan surau di jabatan-jabatan agama pun sudah semakin canggih, menyebabkan surau agak terkebelakang. Cuma doktor pun saya kira bersetuju. Sekarang ni banyak hotel dah bagus-bagus suraunya, sudah peningkatan. Betul. Kalau Ramadan 30 malam dia buat tarawih, panggil Ustaz Tirmizi pun ada, saya dipahamkan. Kita tak nafikan begitu. Yang masih belum, itu kita nak sama-sama berikan semangat. Barangkali Dr. Rina di penghujung ini, ada apa-apa yang mungkin kita boleh kongsikan? Silakan. Ya, pertama sekali saya merasakan pihak atasan Majlis Agama Islam negeri masing-masing kena melihat bab ini. Saya terpukul sebab saya baru dilantik sebagai ahli Majlis Agama Islam di sebuah negeri di belah utara sana. Dan jadi kita melihat akhirnya alhamdulillah bereskan bab masjid dulu sebab dia induk. Kemudian yang keduanya mesti melihat pada surau. Itu pendekatan di Pulau Pinang. Saya merasakan itulah yang kena dibuat oleh semua Majlis Agama Islam di peringkat negeri masing-masing. Allahuakbar bisawab. Baik, sekadar itulah kita bersama dengan Dr. Daniel Zainal Abidin, seorang pendakwah pengamal perubatan pada malam ini, dan juga bersama Ustaz Tirmizi yang sudi tiap-tiap minggu bersama dengan kita pada malam ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Halakah kita yang berada di Masjid Assalam Pucung Perdana ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan berlang-lang buana edisi masjid dari Masjid Taman Melati. InsyaAllah kita akan bincangkan satu tajuk yang juga menarik tentang tiga tiang jamrah bersama Al-Fadhil Ustaz Mat Isa Draman di Masjid Salahuddin Al-Ayubi, Taman Melati. Edisi Masjid Halakah Akar Tradisi Ilmu. Surau belum ada lagi sebab surau tak dapat lagi nak menganjurkan halakah ini, ya. Sekadar itu pertemuan kita. Ayolah saudara-saudari Kristian, kita sing-singkan lengan baju, hamparkan sejadah. Hari esok ayo kita pusing semua surau yang ada di kawasan kita, stesen minyaknya, di stesen bas, di mana-mana. Mana yang perlu kita bantu, kita bantukan sekadar kemampuan kita. Sekadar itulah saja sembang-sembang pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.